Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Berita yang pertama berjudul Gempa Magnitudo 5,3 skala Richter Guncang Nabire, Papua. Kabupaten Nabire di Provinsi Papua diguncang gempa tektonik magnitudo 5,3 skala Richter sekitar pukul 11.16 menit waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis 9 September 2021. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bambang Setio Prayitno menjelaskan, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposentrumnya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Tarera Aiduna. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,98 derajat lintas selatan, 134,99 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 100 km dari arah barat daya kota Nabire, Papua, pada kedalaman 22 km. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur, BMKG setempat mencatat belum terjadi aktivitas gempa bumi susulan. Kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Julian Mega. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.